Kita masuk ke berita utama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menikmati akhir pekannya dengan menonton film Adagium di bioskop XX1 Plaza Senayan, Jakarta pada Minggu 19 Februari. Menhan Prabowo Subianto datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto menikmati akhir pekannya dengan menonton film Adagium di bioskop XX1 Plaza Senayan Jakarta pada Minggu 19 Februari. Menhan Prabowo Subianto datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Setibanya di lokasi, Menhan Prabowo Subianto sempat menyapa beberapa warga dan bersuafoto. Menhan Prabowo Subianto juga disambut sutradara Rizal Mantovani dan beberapa pemain film, di antaranya Dennis Adiswara dan Hans the Cracker. Adagium merupakan film aksi yang dibalut pesan-pesan nasionalisme dan dibubuhi adegan cinta segitiga antara tiga aktor utama yaitu Jihan Almira, Angga Asyafrina, dan Pangeran Lantang. Film Adagium berdurasi 124 menit dan tayang perdana di bioskop pada 26 Januari 2023. Proses produksi film Adagium melibatkan personil TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dan Komando Operasi Khusus. Tito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.